kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas tentang C U D I Jumpe Judi. Kalian pasti sebagian sudah tahu apa itu C U D I. Bukan cara bacanya, tapi artinya. Judi adalah sesuatu yang kriminal. Dan maka itu kita harus membahas nih. Judi ada di beberapa negara dan beberapa kota. Negara Amerika, Jepang, Amerika Serikat, Indonesia pun juga ada. Kita harus mencegahnya sebelum terjadi lagi. Dan sekarang mari kita simak video ini. Untuk kali ini saya akan menyebutkan beberapa macam-macam judi yang disebut. Kalian pasti sudah mengira siapa dewa judi. Dewa judi itu adalah, saya tunjukkan orangnya. Lihat foto ini. Kan bisa mengira ya, dewa judi adalah ini. Saya tuh kaget. Nah, kalian sudah tahu kan siapa dewa judi. Dan sekarang judi ada bermacam-macam, yaitu judi biasa. Namamu siapa? Nama saya. Go tes. Kamu berani berapa? Sampai kayak gini kamu berani berapa? Kamu nek mau berantem ayo. Cepat main judi. Cepat keluarkan uangmu semua yang kamu punya. Alin. Menangkan aku. Loh, kok bisa gitu kak? Gak adil ini kak. Masa? Nih, coba dihitung. Aku 50.000. Kamu 100.000 kan kak? Tadi menang kamu kak? Iya maaf. Tapi jangan cuma kak, bagi setengah ya. Please. Bagi setengah ya. Ini semua aku yang punya. Anak aja, kamu yang ngacak naik kan? Anak aja kamu yang naik. Nih, 100.000. Kak mau kemana kak? Dadah. Nah, seperti itu contohnya. Tapi ya anu sih. Saya juga sangat kasihan dengan adik tadi ya. Kakaknya sudah serakah, jahat, nakal, kejam. Empat ini.
itu bisa jadi kriminal ya. Maksudnya itu bisa jadi proses gimana gitu. Jadi kita harus kamu tahu kakakku? Hah? Tahu? Oh, kakak yang main judi itu ya? Yang biasanya diakit. Diakit. Oh ya. Oke, lanjut. Di saat ini judi itu besar banget di dunia. Yang tentu saya tadi. Oke, cuma segitu dulu aja. Gak usah banyak-banyak, nanti memanjang durasi. Ya udah, jangan lupa like, share, dan tentunya tombol merah berbentuk tombol play, yaitu subscribe. Jangan lupa ya. Please. Jangan lupa ya. Jangan lupa please. Iya ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Iya. Ya. Apa? Diakit. Masih nanyainnya aja itu. Oke. Bye.